Balik lagi bersama saya Andro di Hati-Hati di YouTube. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film yang sudah banyak diperbincangkan selama tahun 2022 kemarin. Dikemas dengan sangat menarik, film ini mendapat skor 7,2/10 di IMDb. Melalui film ini, para penonton akan dibuat seakan-akan menyaksikan sebuah reality show masak dengan cita rasa yang tinggi. Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya disclaimer dulu bahwa konten ini akan mengandung spoiler. Jadi, bagi kalian yang terganggu dengan konten-konten spoiler, ada baiknya kalian nonton dulu filmnya sebelum lanjut nonton video saya. Bersiaplah, mari kita nikmati makan malam kelas atas di The Menu. Tyler menegur Margot yang sedang menyalakan rokoknya. Menurut Tyler, rokok akan merusak selera makannya nanti. Mereka sedang bersiap untuk menghadiri undangan makan malam di sebuah restoran mewah bersama 12 pelanggan lainnya. Tyler mengenali salah satu tamu undangan. Dia adalah Lillian Bloom, seorang kritikus makanan. Lillian Bloom inilah yang menemukan potensi chef Julian Slowik, chef restoran mewah yang mengundang mereka. Semua tamu undangan mendapat panggilan untuk segera naik ke atas kapal. Mereka akan segera melakukan perjalanan singkat ke Pulau Houghton. Chef Slowik menyambut para tamu undangan dengan tiram lokal mentah yang disajikan dengan kaviar lemon dan daun tiram. Tyler tampak sangat menikmati tiram tersebut. Sementara Margot masih bingung harus membuat penilaian apa terhadap makanan itu. Para tamu undangan telah sampai di Pulau Houghton. Saat melakukan reservasi ulang, Margot baru tahu dia adalah tamu cadangan yang diajak Tyler. Karena Tyler putus dengan kekasih sebelumnya, jadi dia mengajak Margot sebagai penggantinya. Ke-12 orang tamu undangan dipandu oleh Elsa dalam tur singkat di pulau itu. Pulau Houghton terdiri dari 5 hektar hutan dan padang rumput yang dikelilingi dengan keindahan laut. Semua bahan yang dihidangkan di restoran ini didapat dari hasil alam yang ada di pulau ini. Elsa menjelaskan, daging yang disimpan selama 152 hari berfungsi untuk mengendurkan untaian protein. Salah satu tamu undangan bertanya, apa yang terjadi saat daging itu disajikan pada hari ke-153? Elsa menjawab, bakteri akan masuk ke aliran darah pelanggan dan menyebar ke membran tulang belakang. Setelah itu, dia akan lumpuh dan tak lama kemudian mati. Itulah bencana yang akan ditimbulkan bagi para profesional seperti mereka. Elsa mengajak para tamu undangan menuju kamar tempat para pekerja tinggal. Para pekerja setiap hari memanen, memfermentasi, menyembelih, memarinasi, dan menyiapkan makan malam hingga berakhir pada pukul 2 dini hari. Semua dilakukan dengan profesional karena Chef Slowik memiliki standar yang tinggi, demikian juga para pekerja yang membantu chef. Now, who's hungry? Rumah yang ditanyakan oleh Tyler pada Elsa adalah rumah Chef Slowik. Tak ada satupun orang yang boleh mengunjunginya termasuk para staf di sana. Para tamu undangan sudah memasuki area restoran. Terlihat para pekerja sedang sibuk menyiapkan hidangan di dapur. Margot sepertinya mengenali pria tua ini. Pria ini salah tingkah saat Margot menatapnya. Elsa mempersilahkan para tamu undangan untuk melihat secara langsung proses masak yang sedang dilakukan. Dengan catatan, tak ada yang memotret hidangan di sana. Tak menyia-nyiakan kesempatan ini, Tyler mengajak Margot untuk mendekat ke area dapur dan melihat secara langsung para pekerja menyiapkan hidangan. Tyler menebak beberapa bahan yang digunakan di hidangan itu. Dia juga menjelaskan bahan-bahan itu kepada Margot. Sebelum menikmati hidangan utama, para tamu terlebih dahulu mendapat amuse-bouche berupa acar semangka dan mentimun. Berbeda dengan appetizer, amuse-bouche ini tidak termasuk makanan yang dipesan oleh pelanggan dan bukan bagian dari menu utama. Sambil menyatap kudapan itu, para tamu sedang membahas kehidupan mereka masing-masing. Begitu juga dengan Tyler. Tyler menjelaskan jika dia sangat terobsesi dengan makanan. Dia sudah biasa menghabiskan waktu dengan menonton episode Chef's Table 2 hingga 3 kali. Dia mengamati dengan cermat setiap proses penyajian makanan. Dia menyebutnya seni yang sensitif. Entah karena bingung atau apa, Margot mengiyakan semua perkataan Tyler. Hidangan pertama ini mereka sebut dengan pulau. Di dalamnya terdapat tanaman di sekitar pulau. Ada batu karang yang didapat dari pantai. Ditutupi dengan air laut beku yang disaring yang akan memberi rasa saat mencair.
Tyler terlihat meneteskan air mata mendengar Chef Slowik yang mempresentasikan hidangan pertamanya ini. Menurut Tyler, kata-katanya sangat indah dan menyentuh. Tyler juga berharap Chef Slowik menyukai dirinya. Margot menganggap ini berlebihan. Menurut Margot, Tyler seharusnya hanya cukup membayarnya untuk melayaninya. Tidak penting apakah dia menyukai Tyler atau tidak. Sebagai kritikus makanan, tentu Lillian Bloom menyoroti kekurangan dan kelebihan dari makanan yang dihidangkan, baik dari segi rasa atau dari segi penyajian. Chef Slowik mengatakan jika roti sudah ada dalam sejumlah bentuk selama lebih dari 12.000 tahun, terutama dari kalangan orang biasa. Dan karena para tamu undangan malam ini adalah bukan orang-orang biasa, maka para tamu akan mencicipi pendamping hidangan tanpa hidangan utama. Semua tamu tertawa geli melihat ini. Mereka mengira ini pasti sedang bercanda. Bagaimana bisa restoran yang terkenal dengan rotinya malah menyajikan makanan pendamping roti tanpa roti? Si bintang film ini telah mencicipi makanan pendamping ini dan mengatakan ini lumayan enak. Sementara Lillian Bloom mengatakan ini sangat buruk dan keterlaluan. Dia juga melihat bahwa emulsi yang disajikan sedikit pecah. Margot bertanya pada Tyler, apakah dia menyukai makanan ini? Padahal, menurut Margot, Chef Slowik sedang mencoba menghinanya. Tyler bersikukuh bahwa apa yang sedang dilakukan Chef adalah benar. Tyler merasa bahwa Slowik bukan sekedar Chef, tapi juga pendongeng. Chef Slowik yang mendengar kritikan mengenai emulsi yang pecah, menyuruh Elsa untuk menyajikan emulsi yang pecah dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada yang Lillian belum dapat tadi. Sementara kelompok para pebisnis merasa tak suka dengan hidangan ini dan meminta segera untuk diberi roti. Namun Elsa menolaknya. Elsa mengatakan bahwa mereka akan makan kurang dari yang mereka mau dan lebih dari yang pantas mereka dapat. Margot menolak untuk mencicipi hidangan itu. Tyler yang melihat hal itu mencoba mengambil piring Margot untuk memakannya. Namun karena kecerobohannya, dia malah menyenggol gelas dan menjatuhkan gelasnya hingga pecah. Chef Slowik mendekati meja Tyler dan Margot. Chef Slowik bertanya pada Margot, mengapa dia tak menyentuh makanannya? Margot berdalih bahwa memang tak ada makanan yang disajikan. Meski Slowik memaksanya untuk makan, namun Margot tetap bersikukuh, tak mau makan. Dia mengatakan bahwa dia yang memutuskan kapan dia makan dan makan apa. Slowik berlalu pergi. Tyler menganggap apa yang dilakukan Margot tadi adalah hal yang sangat memalukan. Hidangan ketiga kali ini disebut dengan kenangan. Ini yang akan dibangun dalam menu kali ini. Slowik mengawalinya dengan sebuah cerita kenangan tentang masa lalunya. Pada suatu malam, dia melihat ibunya sedang mabuk. Saat itu, Slowik masih berusia 7 tahun. Ayah Slowik pulang dalam keadaan mabuk. Ibunya marah dan membentaknya. Saat itu, ayahnya mengikat leher ibunya dengan kabel telepon dan menariknya. Slowik kecil menangis dan menjerit, memohon agar ayahnya menghentikannya. Namun permintaan Slowik itu tak dihiraukan oleh ayahnya. Slowik kecil kemudian menusuk paha ayahnya menggunakan gunting dapur. Slowik mengatakan seharusnya ia tusuk leher ayahnya malam itu juga. Sebuah cerita pengantar hidangan yang cukup kelam. Seakan mengingatkan pada paha ayahnya yang ia tusuk dengan gunting dapur, kali ini makanan yang dihidangkan adalah paha ayam bris asap khas Meksiko lengkap dengan aksesoris gunting yang ditancapkan di atasnya dan tortilla yang dibuat dengan tepung jagung. Ini adalah salah satu hidangan khas Houghton. Slowik berharap hidangan ini bisa membangkitkan kenangan mereka. Lillian Bloom yang membuka pertama kali tortilla itu mendapati gambar-gambar restoran yang pernah ia ulas dan kini sudah tutup. Richard dan istrinya mendapat tortilla dengan gambar-gambar mereka. Istri Richard menanyakan pada suaminya siapa wanita dalam foto itu. Richard menganggap ini hanya lelucon belaka. Sementara Tyler mendapat tortilla dengan gambar foto-foto dia yang secara diam-diam telah mengambil foto hidangan di sana. Dia mulai berpikir bahwa Chef Slowik benar-benar tak menyukainya. Margot mempertanyakan keinginan Tyler untuk meminta maaf pada Slowik.
Si bintang film mendapat tortilla dengan gambar poster film yang dulu pernah ia perankan. Sementara para pebisnis muda ini mendapat tortilla dengan gambar formulir transfer rekening dan catatan transaksi keuangan mereka. Salah satu dari mereka memanggil Elsa dan menanyakan apa maksud dari semua ini. Elsa dengan tegas menjawab bahwa itu berisi catatan pajak ekoprit dan dokumen-dokumen bukti perusahaan mereka membuat faktur dengan tagihan palsu. Mendapat perlakuan seperti itu, mereka mengancam akan menutup tempat itu keesokan harinya. Taylor menyebut Margo seperti bocah saat ingin protes mengenai foto Taylor pada tortilla itu. Dia juga menyuruh Margo diam dan memakan makanannya. Mendengar Taylor menyebutnya bocah, Margo tersinggung. Kemudian dia pergi ke kamar kecil. Baru saja ia menyalakan rokok di kamar kecil, Slowik sudah menyusulnya. Slowik bertanya pada Margo, apa yang ia tak sukai dari hidangan yang terakhir? Slowik perlu tahu kenapa Margo tak memakannya. Slowik bertanya sebenarnya dia siapa. Margo menjawab bahwa dia adalah Margo Mills dari Grand Island, Nebraska. Sebelum Margo kembali ke mejanya, Slowik mengatakan bahwa seharusnya Margo tak berada di sini. Chef Slowik memperkenalkan asisten chef Jeremy Loudon yang berasal dari Sparks, Nevada. Jeremy menyiapkan hidangan keempat ini dan ia beri nama dengan kekacauan. Jeremy dulu belajar di Culinary Institute di Hyde Park. Jeremy berbakat. Slowik juga mengatakan bahwa dia sangat hebat. Namun, dia bukanlah yang terbaik. Jeremy menginginkan martabat, pekerjaan, dan bakat Slowik. Semua orang masih memperhatikan dengan seksama setiap kata yang diucapkan Slowik mengenai Jeremy. Slowik bertanya pada Jeremy, apa ini hidup yang ia suka dan impikan? Jeremy menjawab dengan tegas, tidak. Slowik bertanya kembali kepada Jeremy, apakah Jeremy menginginkan hidup Slowik? Ia kembali menjawab, tidak. Slowik kemudian mencium pipi kanan dan kiri Jeremy. Dan inilah hidangan keempat, kacauan karya asisten Chef Jeremy. Semua berteriak histeris saat Jeremy secara mengejutkan tiba-tiba menembak kepalanya sendiri. Semua orang terkejut, tapi tidak dengan Taylor. Dia masih tersenyum dan menikmati pertunjukan itu. Dalam kondisi bersimbah darah, para pelayan membungkus tubuh Jeremy dengan matras yang tadi sudah disiapkan. Hidangan yang bernama kekacauan ini berisi sayuran presto, daging panggang, kentang, jus daging sapi, sumsum tulang, dan ucapan bela sungkawa untuk Jeremy. Slowik berteriak dan memerintahkan semua tamu untuk memakannya. Margo bertanya pada Taylor apa yang sebenarnya terjadi. Taylor tak menjawabnya dan memilih untuk tetap makan hidangan yang disajikan. Richard mengatakan pada Elsa bahwa ia akan pergi. Richard mencoba menenangkan istrinya dengan mengatakan bahwa dia akan menangani masalah ini. Elsa bertanya pada Richard, dengan tangan mana ia akan menanginya? Kiri atau kanan? Tanpa menunggu jawaban Richard, Elsa memilih tangan kiri, pilih jari yang menggunakan cincin lebih tepatnya. Para pelayan memegang Richard, tangan kirinya diletakkan di atas meja. Salah satu pelayan mengambil pisau daging di dapur. Tak lama kemudian, jari manis Richard yang menggunakan cincin dipotong oleh pelayan itu. Semua tamu semakin ketakutan melihat kejadian itu, tapi lagi-lagi tidak dengan Taylor. Dia masih asik menikmati hidangannya. Margo yang juga ketakutan terheran-heran melihat Taylor yang sama sekali tak menghiraukan kejadian itu. Slowik mencoba menenangkan para tamu dengan mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari menu. Slowik memanggil Margo untuk menemuinya di dapur. Slowik kembali bertanya siapa dia sebenarnya. Bagi Slowik, daftar tamu ini sangat penting. Seluruh menu dan segala persiapan di malam ini telah direncanakan dengan susah payah khusus untuk para tamu, dan Margo bukan bagian dari rencana itu. Untuk melanjutkan rencananya, Slowik menanyakan posisi Margo selanjutnya, dengan para chef atau dengan para tamu undangan. Apa dengan begitu Margo akan dibiarkan hidup? Tidak, kata chef. Semua yang ada di tempat itu akan mati malam itu juga. Slowik memberi waktu 15 menit untuk memikirkannya. Saat tiba di kursinya, Margo langsung menampar Taylor. Margo dan para tamu undangan yang lain harap-harap cemas, memikirkan apa yang selanjutnya akan terjadi. Para pria ini membuat sebuah rencana melarikan diri dari tempat itu.
Salah satu dari mereka melemparkan kursi ke dinding kaca yang ada di belakang mereka. Namun, dinding kaca itu tak berhasil dipecahkan. Usaha itu sia-sia saja. Sebelum lanjut hidangan selanjutnya, Slowik mempersilahkan para tamu undangan untuk mengajukan pertanyaan tentang Slowik atau Houghton. Si bintang film ini mewakili semua tamu undangan bertanya. Mereka ingin tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Slowik mengatakan anggap saja diri mereka adalah bahan-bahan untuk konsep pensicipan. Menurut Slowik, seharusnya mereka tidak terkejut. Slowik bertanya pada Lillian Bloom, berapa banyak orang yang kehilangan nafkah karena kritik dan review buruknya. Bahkan sebagai pelanggan yang setia yang sudah 11 kali makan di restoran ini, Richard dan istrinya tak mampu mengingat makanan apa yang ia makan terakhir kalinya di tempat itu. Padahal, mereka selalu memperkenalkan setiap hidangan yang disajikan. Bagi seniman yang karyanya jadi tinja di dalam perut pelanggan, hal-hal seperti ini penting sekali. Slowik merasa tertipu karena berusaha memuaskan orang yang tak pernah bisa puas. Doug Ferrick adalah investor, pemilik pulau dan restoran ini. Tapi keadaan menjadi berbalik saat Slowik menunjukkan Doug Ferrick sedang digantung di seberang sana lengkap dengan aksesoris sayap malaikatnya. Para pebisnis ini memohon pada Slowik untuk menghentikan aksinya. Salah seorang dari mereka mengatakan bukankah Doug Ferrick yang membuat restoran ini tetap buka sepanjang COVID? Slowik membenarkan hal itu. Namun ia marah dan kecewa pada Doug yang telah meragukan menunya dan berencana akan menggantikan Slowik. Slowik meminta pelayannya untuk menjatuhkan Doug. Semua orang menangis dan ketakutan melihat Doug sedang ditenggelamkan di seberang sana. Slowik merasa bebas setelah Doug ditenggelamkan. Margot diminta untuk menemui Slowik di ruangannya. Karena Margot tak kunjung membuat keputusan, akhirnya Slowik memutuskan bahwa Margot berada di timnya Chef Slowik, bukan dengan tim tamu undangan. Karena dari awal, Margot memang bukan bagian dari tamu undangan. Senada dengan Margot yang sudah dari lama kehilangan motivasi untuk melayani orang lain, Slowik juga mengaku jika dia sudah lama tidak ingin masak untuk seseorang. Slowik merindukan perasaan itu. Slowik mengajak semua tamu undangan untuk keluar restoran. Hidangan selanjutnya dipresentasikan oleh asisten chef Catherine Keller. Catherine bercerita 3 tahun yang lalu Slowik beberapa kali meminta pada Catherine untuk bercinta. Namun Catherine selalu menolaknya. Hal ini membuat Slowik tidak mau menatap mata dan berbicara secara langsung pada Catherine selama 8 bulan lamanya. Slowik berdiri di hadapan Catherine. Kemudian Catherine menusukkan gunting dapur tepat di paha sebelah kiri Slowik. Setelah mereka berpelukan, Slowik meminta maaf pada Catherine. Slowik menawarkan kesempatan kabur untuk para tamu undangan pria. Mereka diberi waktu 45 detik untuk lari, sebelum para staf akan mencoba menangkap mereka kembali. Satu orang terlihat berlari meninggalkan tamu yang lain, kemudian disusul dengan tamu pria yang lain. Menyisakan Tyler yang baru pergi saat Slowik memintanya untuk ikut pergi juga. Para tamu undangan wanita yang tersisa mengikuti Catherine masuk ke dalam restoran. Go. Hidangan ke-6 yang bernama kebodohan manusia ini berisikan kepiting, fermentasi air dadih, salad dalau kering, umeboshi, dan rumput laut. Para tamu undangan wanita mencoba merayu Catherine dengan menawarkan sejumlah uang dan berniat akan membukakan restoran jika dia mau membantu melepaskan mereka. Tapi semua sia-sia karena ide kematian para tamu ini adalah dari Catherine. Para tamu undangan pria satu persatu berhasil ditangkap kembali oleh staf Slowik. Slowik bertanya pada Tyler, mengapa dia ada di sini? Tyler menjawab karena dia mau. Tyler juga mengetahui rencana chef dari awal. Lalu mengapa dia mengajak Margot? Padahal dia tahu bahwa semua orang akan mati dalam undangan kali ini. Tyler bercerita jika dia sudah putus dengan kekasihnya. Makanya dia mengajak Margot sebagai gantinya. Mendengar hal itu, Margot marah dan menampar Tyler. Slowik mengajak Tyler ke dapur untuk memasak. Meski awalnya Tyler menolak, tapi Slowik tetap memaksanya untuk memasak sekarang juga. Semua orang diminta berdiri untuk menyaksikan demo memasak Tyler. Dengan grogi, Tyler meminta daun bawang, bawang merah, mentega, dan daging domba. Melihat cara Tyler memotong bahan-bahannya, Slowik mengejeknya bahwa ini adalah metode baru dalam memotong yang selama ini mereka abaikan.
Semua mata tertuju pada Tyler yang sedang memasak. Tyler terlihat sangat gugup sekali. Dia yakin masakannya sudah matang. Slowik mencoba masakan Tyler, dan menurut Slowik, rasa makanannya tidak enak. Domba tak matang, saus mentega bawang juga tak bisa dimakan. Slowik memberi nama masakan ini, omong kosong Tyler. Slowik membisikkan sesuatu pada Tyler. Tak ada yang tahu apa yang dikatakannya pada Tyler. Dia berlalu pergi sambil berkaca-kaca. Slowik meminta Margo untuk mengambil sebuah tong besar di rumah asap. Sebelum pergi, dia menyaksikan Tyler sudah mati menggantung dirinya di ruangan sebelah dapur. Margo pergi mengambil tong besar di rumah asap. Di dalam restoran, Slowik mengatakan dia mengundang si bintang film itu karena Slowik mengaku tak suka saat menyaksikan film yang dibintanginya dulu. Kenangan film itu dan wajah bintang film ini membuat hati Slowik tak tenang. Margo tiba-tiba menyelinap masuk ke rumah chef. Di sana dia melihat dapur modern yang begitu cantik. Tiba-tiba Elsa muncul dan menyerangnya. Elsa merasa posisinya tergantikan oleh Margo. Mereka berkelahi dan akhirnya Elsa harus meninggal saat pisau yang ia gunakan untuk menyerang Margo malah menancap pada lehernya. Margo masuk ke rumah Slowik. Dia mendapati beberapa clipping berita mengenai perjalanan Slowik selama berkarir menjadi seorang chef. Margo juga mengetahui jika Slowik pernah mendapat penghargaan sebagai pegawai teladan di Hamburger Howie pada Agustus 1987. Saat dia melihat sebuah radio, dia mencoba menghubungi seorang untuk meminta pertolongan. Margo dan semua tamu undangan merasa senang saat sebuah kapal merapat ke restoran itu. Mereka merasa pertolongan semakin dekat. Petugas keamanan pantai mengatakan bahwa dia mendapat laporan adanya gangguan. Tapi semua tamu terdiam tak berani berbicara sepatah kata. Petugas keamanan mengenali si bintang film. Dia meminta tanda tangan padanya. Bintang film tak benar-benar memberikan tanda tangan. Dia menulis permintaan tolong pada petugas itu. Petugas berbalik arah dan meminta semua orang untuk mengangkat tangannya. Merasa mendapat pertolongan, semua tamu undangan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Petugas itu meminta Slowik untuk berlutut. Petugas itu juga mendekat pada meja Margo. Dia mengarahkan pistolnya pada lilin yang dimatikan Slowik. Dan ternyata itu adalah korek api. Semua tertipu. Ternyata petugas keamanan itu adalah bagian dari staf Slowik. Slowik mendekat pada Margo dan mengatakan jika Margo telah mengkhianati kepercayaannya. Para staf masih sibuk mempersiapkan hidangan kelima. Hingga akhirnya, Margo menghentikan mereka. Dan mengatakan kalau dia tak suka makanan Slowik. Dan ia ingin uangnya dikembalikan. Slowik yang menyesal bertanya, apa yang Margo tak suka dari hidangannya? Margo mengatakan Slowik telah mengambil kesenangan dari makan. Karena hidangan-hidangan malam ini adalah latihan intelektual, bukan sesuatu yang bisa mereka nikmati. Saat mereka menyantap makanan Slowik, mereka merasa ini tidak dibuat dengan cinta. Slowik membantahnya. Dia mengatakan bahwa semua dimasak dengan cinta, karena cinta adalah bahan terpenting. Margo menganggap bahwa Slowik hanya memasak dengan obsesi, bukan dengan cinta. Slowik dianggap telah gagal karena tak bisa menghindarkan apa yang pelanggan suka. Dan bagian terburuknya adalah Margo masih merasa lapar. Slowik bertanya pada Margo, dia ingin makan apa? Margo meminta sebuah burger dengan keju Amerika dan kentang goreng. Margo meragukan kemampuan Slowik dalam membuat burger. Namun Slowik meyakinkan Margo bahwa dia akan membuat Margo merasa makan burger keju untuk pertama kalinya. Margo bertanya, berapa harga dari satu buah burger itu? Slowik menjawab, $9.95. Slowik turun tangan langsung untuk membuatkan pesanan Margo. Dia kembali memasak tanpa bantuan para asisten chef. Dia tampak bahagia saat memasaknya. Satu buah burger dan kentang goreng dihidangkan ke Margo. Margo merasa puas. Dia minta burger itu untuk dibungkus dan dibawa pulang. Slowik memukus sisa burger itu untuk dibawa pulang. Dia juga memberi Margo sebuah souvenir sebagai hadiah. Slowik mengucapkan terima kasih pada Margo karena telah makan di Houghton. Sebelum pergi, Margo meninggalkan uang untuk membayar burger yang dia pesan di meja. Margo melangkah pergi meninggalkan restoran itu. Slowik mengucapkan terima kasih kepada para tamu atas kehadiran mereka malam ini. Mereka mewakili kehancuran karya seni dan hidup Slowik.
dan mereka kini menjadi bagian dari mahakarya Soul Week. Para asisten chef menyiapkan hidangan terakhir. Namun kali ini para tamu menjadi bagian dari hidangan terakhir itu sendiri. Bahan-bahan ditaburkan di sekitar tamu. Setiap tamu juga dikenakan baju yang sepertinya terbuat dari marshmallow. Mereka juga menggunakan topi yang terbuat dari coklat. Mereka semua tegang karena tahu bahwa mereka akan segera menghadapi kematian. Untuk menebus segala kesalahan dan keburukan yang sudah terjadi, maka mereka harus dibentuk ulang dan ditempa menggunakan api pemurnian. Slowik mengambil bara api di dalam kompor yang masih menyala. Dia berkata bahwa mereka semua harus disucikan, dibersihkan seperti martir. Saat Margo sudah berhasil menyalakan kapal yang ia tumpangi, bara api dalam genggaman Slowik dilepaskan. Seketika api menyambar bahan-bahan yang sudah ditaburkan di sekitar tamu undangan. Api melelehkan coklat dan marshmallow yang ada di tubuh para tamu undangan. Semua kompor yang berada di dapur juga dinyalakan dalam waktu bersamaan. Margo sudah semakin jauh dari Pulau Houghton. Dia menghentikan kapalnya, dan dia menyaksikan dari kejauhan hidangan terakhir makan malam itu telah disajikan. Hidangan yang bernama S'more itu berisi marshmallow, coklat, biskuit, para tamu undangan, staf, dan restoran. Margo menghabiskan sisa burger yang ia bawa pulang tadi. Terlihat dia sangat menikmati burger itu, dan film pun tamat. Untuk kesekian kalinya saya menikmati film horor tanpa setan. Makanannya sangat lezat, tapi horornya sangat bang. Beberapa orang mungkin bertanya, dari sekian orang yang datang dan berada di restoran itu, mengapa hanya Margo yang selamat? Semua akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah bersama saya sampai akhir video. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa menghargai setiap makanan yang kita makan. Apabila ada kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Atau bagi yang mau nyawer saya melalui Super Thanks, sudah tersedia menu Super Thanks di bawah. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.